Kenapa berdarah? Roy! 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 Tolong! Tolong! Ada apa ini, Bu Andin? Siapa yang ngatur-ngatur gua? Gak bisa. Lo mau lari dari tanggung jawab? Tanggung jawab apaan? Roy, ini anak lo, Roy! Terus? Roy! Apaan? Gua gak bisa. Gua bilang gak bisa. Gua sibuk. Oke, kalau lo gak mau ketemu sama gue sekarang, gue bakalan datang ke rumah lo. Gue hitung sampai 3. Lo yang nentuin. 1, 2. Oke. Oke, kita ketemu. Oke. Halo, Mas. Kamu lagi di mana? Aku lagi di kampus, Mas. Jam 10 ada ngajar. Kamu bukannya lagi kerja ya? Kok bisa nelfon aku sih? Ya kan namanya juga orang lagi kangen. Emang gak boleh kangen? Ya kalau kangen pulang dong, Mas. Iya, bentar lagi. Paling ya 2 hari, lusa udah bisa pulang. Kayaknya aku rahasian aja kali ya. Kalau aku lagi hamil, nanti pas Nino udah pulang dari luar kota, baru aku kasih tahu. Halo. Diam sih. Nih. Baru berpisah bentar pasti udah gak kangen lagi. Ya kangen lah, Mas. Ya udah kalau gitu, langsung bilang, teriak sekenceng-kencengnya. Nino, aku cinta padamu, Nino. Mas, kan lagi banyak orang nih, Mas. Aku kan lagi di kampus. Tuh kan. Bener nih. Kamu udah gak sayang lagi kan? Ya udah kalau misalkan aku teriak, terus nanti istri kamu dibully sama mahasiswa di sini gimana? Mau? Ya udah oke. Kalau gitu aku lanjut kerja. Kamu juga lanjut kerja ya. Ya udah, Mas. Hati-hati ya. Ya udah. Sampai ketemu ya sayang ya. Dah. Dah, Mas. Ada apa sih? Lo harus tanggung jawab. Apaan nih? Buat ngilangin, kelar kan? Kalau kurang bilang, ntar gue tambahin. Bener-bener ya?
Elsa, apapun yang terjadi, gue gak akan nikahin. Roy! Roy! Roy, lo harus tanggung jawab, Roy! Siang. Elsa? Mbak? Elsa? Aku mau ngobrol serius sama Mbak. Hah? Kamu hamil? Ngomong sama aku siapa yang udah ngelakuin ini. Roy. Roy. Kamu pacaran sama dia? Enggak, aku gak pacaran sama dia. Ini tuh cuma kecelakaan aja, Mbak. Dan sekarang aku hamil. Dia udah gak mau tanggung jawab, Mbak, sekarang. Mbak, aku mohon sama Mbak. Tolong kasih tahu Roy untuk tanggung jawab. Aku gak mau sampai mama papa tahu soal ini. Mereka pasti marah banget sama aku, Mbak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mbak hamil. Iya. Mbak hamil. Tapi Mbak minta tolong sama kamu, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Mbak masih ngerasain ini semua. Mas Indo juga masih belum tahu. Aku mau bikin surprise buat dia. Kenapa sih nasib Mbak Andin sebagus ini? Dia hamil anaknya Nino, laki-laki yang gue cinta. Dan gue hamil anak laki-laki yang gak tanggung jawab. Gimana? Semua udah sesuai dengan perencanaan. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Bagus. Terima kasih, Pak Nino. Progresnya sangat cepat dan bagus. Excellent. Itu memang moto perusahaan saya. Excellent. Saya tidak salah percayakan proyek ini pada Bapak. Kalau gitu, saya permisi dulu. Oke. Terima kasih, Pak. Silakan. Sama-sama. Untung Mr. Martin puas. Itu artinya, aku bisa pulang ke Jakarta hari ini. Tapi kalau telepon sekarang, gak surprise lagi dong. Mending diam-diam kasih kejutan. Thank you.
sayang. Aku kangen. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Aku sekarang udah jadi istrinya Nino. Tapi aku pengen ketemu. Ya. Kebetulan aku jadinya bisa tanya Roy soal kehamilan Elsa. Kalau kamu diem, berarti kamu mau ya. Ya udah kita ketemu. Oke. Ya udah sampai ketemu. Elsa, kamu datang ya ke rumah Mbak hari ini jam 5. Ada yang mau Mbak omongin sama kamu. Semoga dengan mempertemukan Elsa sama Roy di rumahku, app ini tidak menyebar dan masalah ini bisa selesai. Semoga Elsa gak telat. Aku gak nyaman kalau misalkan berduaan sama Roy di rumah. Seksi, cantik banget kamu hari ini. Jangan ngomong sembarangan ya. Ya elah, segini doang rumah kamu nih. Kalau kamu nikah sama aku, rumah kita 10 kali lipat lebih besar daripada ini. Asalkan kamu tahu ya, Nino itu 100 kali lebih baik daripada kamu. Terus mana si Nino? Lagi dinas. Pantes kamu minta ketemuannya di rumah ya. Gak ada si Nino? Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Siapa juga yang suruh kamu duduk di situ? Kita juga ngobrolnya di teras belakang kok. Masa tamu istimewa ngobrol di teras belakang? Sini aja lah, santai. Ayo keluar. Gak, udah pewe. Sini aja lah. Keluar aku bilang. Kak. Halo. Halo, ini Mbak Anin ya? Iya, dengan saya sendiri. Ini ojek online, Mbak. Nganterin pesan makanan, Mbak. Alamat Mbak di mana sih, Mbak? Saya udah muter-muter, Mbak, nggak ketemu-temu. Sesuai aplikasi kok, Mas. Alamatnya sesuai titik. Ini sudah sesuai titik ya, Mbak. Tapi bukan rumah Mbak. Ini saya di kedai kopinya Ibu Anin. Mbak kesini aja deh ya. Yaudah, kalau gitu saya kesana ya. Apa sih Mbak Andin gak angkat teleponnya? Yaudah, kita patroli di sekeliling. Isi, Pak. Bu Andin. Iya, Bu Andin. Yaudah, lanjut. Kopos 2 ya. Yaudah, gue sen ya. Ngapain lu kesini? Yang harusnya nanya itu gue. Lu ngapain disini, ya? Lu ngapain? Jangan bilang lu masih ngejar-ngejar Mbak Andin. Bukan urusan lu ya? Ini jelas urusan gue, tau gak? Anak di dalam kandungan gue ini anak lu, tau? Dan lu harusnya bertanggung jawab. Bukan datang ke rumah perempuan yang udah bersuami. Gak ada bukti juga kalau dalam kandungan itu anak gue. Gue udah bilang berkali-kali sama lu, gue gak cinta sama lu. Dan gue gak mau nikah sama lu. Gue udah kasih lu uang buat gugurin itu kandungan, tapi lu masih ganggu hidup gue. Bener-bener ya, lu harus tanggung jawab.
Ojek ya, Mas? Mbak Andin? Iya, betul. Dia pesanannya. Terima kasih banyak ya, Mas, ya. Iya, Mbak. Jangan paksa gue buat nikahin lu ya, karena itu gak mungkin terjadi. Perempuan kayak lu gak pantas buat gue kasih tanggung jawab. Ngerti lu? Mending sekarang lu pergi dari sini. Pergi! Apa? Lo gak bisa seenaknya sama gue. Lo gak bisa. Roy, kamu kenapa, Roy? Roy, bangun, Roy. Roy, kamu kenapa berdarah? Roy, Roy! Ya Allah, Roy, tolong! Tolong! Ada apa ini, Bu Andin? Kok rame-rame ya? Ada apa ini? Cepetan, Pak! Cepetan! Iya, Pak! Stop, 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 stop! Berhenti, berhenti! Hadin! Ada apa ini, Pak? Pak, Pak! Berhenti! Stop! Mas! Kamu kenapa? Mas, tolongin aku, Mas! Mas, aku gak bersalah, Mas! Ya, tapi kamu kenapa? Pak, ada apa ini, Pak? Ibu Andin ini kami bawa untuk dimintai keterangan terkait adanya pembunuhan di rumah ini, Pak. Pembunuhan siapa? Mas, tolong, Mas, aku gak bersalah, Mas. Mas, aku gak ngebunuh Roy, Mas. Mas, tolongin aku, Mas. Mas! Pak, tunggu dulu, Pak. Tunggu, Pak. Mas, tolong aku, Mas. Hadin, Hadin. Pak! Pak! Hadin, Hadin. Mas! Istri saya gak mungkin membunuh, Pak. Hadin! Mas!